Ini nanti baca sholat duhur ya, kita nanti ada ngaji itu kita khataman semaanat 30 juz terdiri dari 15 tim ya, nanti satu tim itu 2 juz dan bergantian, satu yang baca dengan hafalan, satu yang nyemak, yang bacanya tanpa teks ya, hafalan ini. Jadi satunya yang nyemak. Jadi satu tim satu selesai 2 juz, tim 2 juz berarti 4 juz, tim 3 deh durasi kurang lebih maksimal 2 jam selesai. Setelah itu tutup doa. Ya di situ kita waktu ngaji itu ada di situ ada air yang untuk siraman gitu. Ngajikan terus kemudian doain, ya mudah-mudahan semuanya dapat berkah dari Allah. Sesungguhnya semua keluarga, terutama keluarga kami dan keluarga dari Gudono, itu semuanya hadir. Makanya kalau nanti kumpul di sini, nanti ganggu EO, pekerjaan EO ya. Nah, karena belum selesai, saya ajak keluar, sebabkan saya sana. Untuk dari luar, nanti pengajiannya, itu adalah tim ada jamaah sholihin. Kita punya jamaah yang sesungguhnya memang sudah pekerjaan rutin, harapannya tentunya dari ngaji itu sesuatu apa ya, bagi kami itu dari kecil dari bulan pesantren, jadi kita lestarikan dan juga pengembangan Islam itu sendiri ke depan gitu. Kalau kita mau sukses ya tidak lepas daripada kita itu dulu orang pesantren gitu. Untuk siraman nanti sair separuh dikirim ke Solo, separuh untuk Erina di sini. Setelah campur dari beberapa sumber-sumber ini.